Simak pantangan ambeien dan cara mengatasinya. Jika Anda menderita penyakit ambeien, ada beberapa pantangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar penyakit ini tidak bertambah parah. Apa saja pantangan tersebut? Simak jawabannya berikut ini. Ambeien atau wasir merupakan penyakit di mana pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus, rektum, membengkak dan meradang. Penyebabnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinan diakibatkan oleh meningkatnya tekanan dalam pembuluh darah di dalam dan sekitar anus. Pantangan makanan untuk penderita ambeien. Pola makan yang tidak baik bisa menyebabkan sembelit atau susah buang air besar. Kebiasaan sering mengejan terlalu keras akibat sembelit ini dapat memicu terjadinya wasir. Beberapa jenis makanan, seperti roti, produk olahan susu, daging, makanan beku, makanan yang tinggi garam dan makanan cepat saji, juga bisa membuat BAB menjadi sulit. Pantangan saat buang air besar. Jika Anda merasa ingin buang air besar, segeralah ke toilet. Menunda buang air besar dapat memperparah sembelit yang akhirnya akan memperburuk wasir. Jangan mengejan. Pantangan penyakit ambeien saat BAB adalah mengejan. Tak hanya mengejan ketika BAB. Meningkatnya tekanan pada pembuluh darah juga bisa disebabkan oleh mengangkat benda berat, batuk kronis, atau bahkan kehamilan. Jangan berlama-lama di kamar mandi. Janganlah membawa buku, handphone, atau tablet ke kamar mandi ketika BAB. Karena benda-benda tersebut bisa membuat kita betah duduk berlama-lama di toilet. Semakin lama kita nongkrong di toilet, semakin besar juga tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus. Apalagi jika menggunakan toilet duduk. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?